tasyakuran rumah baru Irish Bella dan Haldi Sabri yang elegan dan estetik. Irish Bella dan Haldi Sabri baru saja menggelar acara tasyakuran rumah baru Sabtu sore lalu. Pasangan yang menikah 19 Oktober lalu itu mengundang para sahabat dan juga anak yatim. Ibel dan Haldi tampak kompak dengan busana serba putih, sama seperti busana yang dikenakan oleh Airomi dan Amala. Yang menarik, dalam momen itu, tampak kedekatan yang hangat sekali antara Haldi dengan Airomi. Pertama ya pasti ini kabar gembira ya, buat Irish Bella dan Bang Haldi ya. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah insya Allah Bang Haldi orang yang baik dan amanah insya Allah. Dan sehari sebelum acara berlangsung, Ibel spill sedikit seputar rumah barunya yang diberi nama The Lovebird. Ibel pun sengaja menggandeng seorang kontraktor sekaligus desainer interior ternama Mira Okta yang merupakan founder rumah Louis Project. Tentunya sudah dapat dipastikan tak hanya mewah dan elegan, tetapi juga estetik dan instagramable. Iya, sejak memutuskan untuk menikah lagi, sepertinya Ibel telah menemukan hidupnya kembali. Bukan hanya menemukan kembali pendamping hidup, tetapi juga menemukan sosok ayah sambung yang baik bagi kedua buah hatinya. Kenalan cukup singkat, nggak pacaran, terus langsung menikah dengan ya alasan kita ingin berubah menjadi lebih baik. Dan menikah itu kan menyempurnakan ibadah kalau dalam Islam gitu kan. Jadi kita benar-benar fokus ingin memperbaiki diri kita karena masa lalu kita ya udah berantakan lah dengan aku dulu yang mungkin gak orang ketahui gitu. Mm-hmm. Jadi pengen fokus pokoknya memperbaiki diri dan itulah alasannya kita menikah. Adalah pernah ngasih tahu Mi aku lagi deket insya Allah. Karena kan mereka prosesnya juga taaruf ya. Jadi prosesnya masya Allah banget. Dibersamai juga sama ustadz-ustadz juga sama guru-guru kita. Jadi cepet gitu. Jadi emang gak ada berlama-lama deketnya. Jadi emang ketika udah cocok, ngerasa klik langsung dinikahkan gitu. Untuk Ibel, happy selalu sampai kakek nenek, sehidup sesurga, bahagia bersama suami tercinta itu. Delapan bulan jadi duda keren, Ari Lasso sudah temukan pengganti nih. Tak ada yang menyangka dan menginginkan adanya perpisahan. Karena berumah tangga bukan untuk bercerai, tapi selalu berharap akan hubungan yang langgang. Namun setelah 25 tahun bertahan hidup, Ari Lasso dan Vita harus menempuh keputusan terberat yakni perpisahan. Ari mengaku bahwa permasalahan itu sudah lama terjadi dalam pernikahan mereka, tapi baru sekarang memutuskan secara baik-baik. Tentu saja dengan restu dari anak-anak yang sudah besar. Ya ada masalah tapi ya kita anggap udah lewat lah semua. Sebenarnya udah lewat semua sih, masa-masa gak enaknya semua udah lewat semua. Cerai setelah melewati proses yang panjang, Ari menyatakan takdir mungkin berkata pada akhirnya harus diterima dengan lapang dada. Ya ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Rumah tangga itu kan dua tiang ibaratnya ya, ya harus bersama. Cuman ya takdir mungkin berkata begini ya, pada akhirnya ya harus kita terima lah gitu. Yang penting semuanya baik, anak-anak baik, hubungan kita baik, tetap gak ada masalah. Perpisahan di usia perak pernikahan itu sendiri bukan hal yang sepele yang dialami Ari dan Vita. Tapi di tengah riuh perdebatan publik tak menyangka bakal mencuat isu kehadiran orang ketiga sebagai penyebabnya. Namun sebagai ayah empat orang anak, ia mengaku tak bisa dengan gamblang membongkar yang menjadi penyebab kandasnya rumah tangga mereka. Banyak orang ketiganya mas. Manager. Anak. Ya... itu kan mungkin orang ya gitu. Maksudnya dari mana kabar orang ketiga? Enggak ada lah kayaknya.
8 bulan menyandang status sudah keren, lantas benarkah Ari sudah berancang-ancang untuk menemukan pasangan hidup yang baru? Dua. Duda tua. Tapi belum pernah kepikiran karena gak gampang ya memulai sesuatu ya. Itu gak gampang. Gue juga orangnya gak terlalu gaul kemana-mana gitu. Santai aja lah gitu. Tau udah bertahun-tahun juga. Apa maksudnya ya, hal ini berjalan, tapi ya santai aja gitu. Salah satu komentar menarik datang dari Ahmad Dhani. Ia melontarkan candaan tentang status baru Ari sebagai duda. Alih-alih mengejek, justru Ari meresponnya dengan jawaban nyeleneh. Jangan ya dengerin. Dia emang bercanda doang. Sementara itu, soal asumsi orang-orang di luar terkait menyayangkan keputusan Ari termasuk isu adanya orang ketiga, membuat Ari tak mau lagi menggubrisnya. Ia tak ingin hal tersebut berdampak pada kondisi mental anak-anaknya. Asumsi-asumsi orang, segala macam itu tuh kayak misalkan saya lagi makan sama anak-anak kan sebenarnya wajar ya gitu. Tapi kok komennya tuh mengganggu dan kemudian jadi kayak jadi perdebatan sendiri yang panjang gitu. Duduki jabatan setingkat menteri, Raffi Ahmad tinggalkan dunia hiburan. Siap. Kayak film-film Korea gitu ya? Pasti cuma tiga. Ya udah kalau kamu gak akan. Bisa, Jumat Sabtu. Kalau lama semua orang kayaknya pulangnya hari Sabtu. Hah? Iya kan? Iya, kamu tahu sih. Karena kan baru berangkat besok. Iya. Kenapa kamu berangkat hari ini? Kok kamu tahu sih? Dadah. Ya kan? Satu dekade nikah, keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina makin penuh berkah. Bagaimana tidak? Tepat di satu dekade pernikahan, Raffi Ahmad mendapatkan kado spesial. Ditunjuk jadi utusan khusus orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Lantas benarkah? Sejak ditunjuk jadi orang kepercayaan Presiden, circle pertemanan Raffi Ahmad 180 derajat berubah. Seolah menepis tudingan tersebut, baru-baru ini Raffi terlihat berkumpul dengan teman-teman seniman. Sama aja. Kita prioritas pasti. Masih jalan ya? Prioritasnya untuk kirim bang, kirim. Karena aku di bidang pembinaan generasi muda. Bapak kerja seni, jadi hal-hal seperti ini pasti kita harus perhatikan, kita support. Iya, jadi utusan khusus Presiden bidang anak muda dan pekerja seni, hari-hari Raffi Ahmad makin sibuk. Namun meski begitu, sesibuk apapun Raffi, ia tetap meluangkan waktu memanjakan anak dan istri. Bahkan di depan awak media, Raffi blak-blakan. Jadi pejabat setingkat menteri, Raffi makin mesra sama Gigi. Ironisnya, baru-baru ini, di depan Ridwan Kamil, Raffi minta pengertian Gigi jika ditinggal-tinggal pergi untuk tugas negara nanti. Harus amanah dan... Harus amanah, harus lebih sederhana karena jabatan publik lah ya. Harus mau capek. Ya, mau capek. Dan istri harus sabar-sabar kalau ditinggal-tinggal. Karena kalau utusan khusus kan kadang kita kemana-mana Pak Emil. Betul. Semangat. Terima kasih. Oke, thank you. Makin mesra. Meski belum diketahui di mana Raffi Ahmad bakal berkantor sebagai utusan khusus presiden, yang pasti, Raffi Ahmad terlihat begitu happy dan bersemangat menjalankan tugas baru sebagai pejabat publik. Lantas benarkah emban tugas negara membuat Raffi bakal pensiun dini dari dunia hiburan? Jangan tinggal dengan entertainment itu bagian dari di bawah pagar. Aku udah ada kantornya belum, Pak? Udah ada langsung sama. Ah, kan. Yuk. Terima kasih. Di Labrak Indul Daratista, Iis Dahlia beri klarifikasi. Indul Daratista dan Iis Dahlia heboh dikabarkan pecah kongsi. Ya, pengakuan Iis Dahlia di sebuah acara yang menyebut sosok inisial L yang suka menggosip miringkan dirinya di belakang, membuat Indul Daratista tersinggung, hingga nekat melabrak Mama Isda. Di depan King Nasar dan Elvi Sukaisi, Indul menginterogasi Iis Dahlia.
dari belakang boleh, dari tengah boleh. Iya. L. Sebenarnya kemarin itu inisialkan itu siapa lu? Elu. Katanya yang dijulitin sama Mama Iis itu siapa? Inisialnya L katanya. Duh, kalau L itu apa, Bu? L itu Luni, Luni itu Inul. Lusa, L itu Lusa sama dengan L. Kalau lu juga kepo, lu juga gitu, berarti lu juga. Berarti lu juga. Ya, meski sempat heboh, netizen mengaitkan inisial L itu mengarah ke Inul Daratista. Dua juri KDI justru menanggapinya dengan candaan. Sampai bawa-bawa pedangdut senior Elvy Sukaisih. Elvy, L itu L, ada L-nya juga. Banyak banget dong ternyata. Tapi emang ya, netizen itu ya, apa yang kita omong juga kayak dia tuh ada di dalam kamar kita, di dapur kita, di ruang tamu kita. Kayak tahu kehidupan kita. Alih-alih heboh dikabarkan pecah kongsi, Iis Dahlia dan Inul Daratista justru makin terlihat rekat. Keduanya terlihat asyik bercanda, tak seperti ramai tudingan di jagat maya. Jadi udah jelas ya, beritanya kemarin tuh LL, itu L-nya itu ada Elvy Sukaisih. Udah jelas ya. Ya. Itu apa Mbak Google? Ya jadi ceritanya ini tuh adalah Mbak Google. Jadi berita apapun semuanya cari di Mbak Google. Maaf hari sore ini Mbak Google lagi libur ya. Lama di sini nggak kerasan sih. Rambut kan di sini ya. Kenapa ya. Anda di sini? Ini nggak kecapean pakai ponytail. Ini kita tuh dalam rangka launching album Fresh Dude. Ngepres dangdut. Mas Adam ketawa dong, kayak nggak demen saya ngomong. Kayak gak suka baru ketemu nih. Dia pulang, gak suka deh. Sebenernya baru ketemu. Penyanyi fenomenal. Makasih, Aki. Tapi baik hati. Sukses terus di... Pokoknya support mulu. Setiap kita ada apa-apa, selalu disupport. Sukses, Bu Ratu. Siap jadi ibu bayangkari, Feby Rastanti jalani foto prewedding di Pantai Bali. Tak pernah umbar ke publik seputar kisah asmara, Feby Rastanti justru langsung mengumumkan momen lamarannya dengan kekasih hatinya, Derajat Jumantara, yang berprofesi sebagai polisi. Menyusul kemudian, Feby juga membagikan potret prewedding berlatar pantai dan juga laut yang menciptakan kesan romantis dan juga memorable. Namun hingga kini, Feby masih merahasiakan tanggal pernikahannya tersebut. I'd like to keep my private life private aja. Sebenarnya itu juga udah dilaksanakannya sudah cukup lama, udah dari awal bulan Agustus, jadi bukan baru kemarin, cuma baru post aja. Kebetulan karena pacarku bukan model, bukan dari kalangan terkenal, dia juga nggak bisa gaya, jadi aku pengen yang di mana kayak aku bisa ketawa aja, jadi nature. Natural aja, candid moment. Rupanya, kabar bahagia Feby ini juga sampai di telinga Verrel Bramasta. Sebagai orang yang pernah dekat, Verrel pun tak lupa mengucapkan selamat dan mendoakan agar pernikahan Feby dan kekasihnya lancar sampai dengan hari H. Insya Allah didoakan di waktu yang terbaik ya, teman-teman.